nggak bisa dibilang ya. Iya, udah nggak bisa dibilang nih kayaknya. Kencangkan aja. Kencangkan aja udah, gelang. Sebenarnya berantem ini makan apa ya? Makan beras sama makan pasir. Otaknya nggak nalar ya tadi dibilangin. Udah ya, tutup aja ya, oke ya. Oke. Gimana orang rusuh gitu kan tata? Apa yang dianggarkan itu kok rusuh-rusuh? Iya buat apa nggak? Oh ya Allah. Tangkap aja bang, tangkap bang, tangkap. Oke ya, itu ya, gak ada cerita lagi. Memang yang berantem gak ada otak, tau gak ada otak. Wey, kuping kamu gak ada otak ya. Resti makan gaji buta. Bukan, makan Beri, kucing. Makan gaji buta. Makan gaji buta. Ratusan remaja yang berujung kerusuhan Pak di Desa Banjar ini, gimana Pak tanggapan dari pemerintah desa setempat Pak? Itu begini, kegiatan itu memang betul ada, cuman ya si pembuat acara ini tidak ada menginformasikan ke pemerintah desa seperti minta izin, atau dia meminta izin kalaupun dia tidak datang ke kantor desa mungkin kan ada kepala dusun di pemerintah paling bawah. Jadi begitu kita hubungi kepala dusun di tempat acara itu tidak ada. Orang itu mengkonfirmasi untuk meminta izin ke pemerintahan desa. Kalau sejauh ini Pak, ada nggak kira-kira dari kursan itu dengar-dengar warga yang terluka atau apa gitu? Kalau sampai saat sekarang ini, karena laporannya tidak ada sampai ke desa, jadi kita belum mengetahui. Ini tuh, ya.